Halo agan-agan, jumpa lagi dengan saya Grafis Channel. Seperti biasa, saya mau unboxing dan review sedikit tentang produk yang saya beli ini. Barang atau produk ini dibeli di toko online. Untuk toko online-nya nanti agan-agan bisa dicek di link deskripsi di bawah ini. Tidak basa-basi dan bikin penasaran, kita bongkar saja. Nah, sebelum saya review sedikit tentang produk ini, agan-agan tonton terus video ini sampai selesai. Sebelum lanjut reviewnya, dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah ini. Dan aktifkan juga ikon loncengnya, agan selalu menonton video saya selanjutnya. Oke, ini kita review sedikit. Nah, ini adalah spray gun yang spet untuk alat semprot cat angin kompresor yang 400 cc. ini full set katanya, kita bongkar saja dulu. Kita pasang. Wih, jatuh penutupnya ini. Seperti bel sekolah saja. Kuat. Oke, nanti kita coba bagaimana kekuatan dari spray gun ini yang spet alat semprot kompresor. Nah, saya mengetes spray gun speed alat semprot cat kompresor tabung. Kita coba. Tapi ini tidak disarankan menggunakan speed alat semprot cat angin ini menggunakan kompresor kecil ini, karena tekanan udaranya kecil, jadi untuk mencat sangat tidak disarankan untuk menggunakan yang tebang tabung besar ini. Ini fungsinya untuk alat semprot airbrush mini. Ini untuk tabung besar harus kompresor yang besar juga, yang tekanannya anginnya lebih besar, karena ini cepat habis. Oke, sekian dulu review saya tentang spray gun speed alat semprot cat angin ini yang tabung besar yang ukurannya 600 mm. Semoga ini memberi manfaat. Oke, sekian dulu video unboxing dan reviewnya produk yang saya beli ini. Semoga ini menjadi rekomendasi produk yang agan-agan nantinya mau beli. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa subscribe channelnya Grafis Channel, like, comment, and share. Sampai jumpa di video
selanjutnya. Oke, salam unboxing. Bye.